Aku selalu dipalau oleh rakan-rakan aku, seolah-olah aku tidak penting di mata mereka. Aku tak diendahkan oleh sesiapa, sampaikan aku di sekolah pun jadi siapa yang ambil tahu. Hanya disebabkan aku dilahirkan dalam keluarga yang susah. Walaupun aku di TV, aku hanya mampu duduk bersendirian sambil melihat rakan-rakanku berseronok. Aku tak tahu apa yang aku buat sampai mereka jadi begitu. Ayahku terlantar keseorangan di atas tilam. Aku sedih kerana aku hanya mampu menyuapkannya bubur yang kosong. Ayahku satu-satunya keluarga yang tinggal dan dia sedang sakit akibat mengalami kencing manis di bahagian kakinya. Aku selalu berdoa kepada Tuhan setiap selepas solat agar ayahku sembuh dari penyakitnya. Dan aku tidak mahu kehilangannya saat aku begini. Ayahku dibawa ke hospital kerana penyakitnya itu perlu dibawa ke sana segera. Kehidupanku ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, menyebabkan aku perlu bekerja keras demi menyara aku dan kos rawatan ayahku yang tak tahu berapa jumlahnya. Aku bekerja setelah habis waktu persekolahan setiap hari. Aku ditimpa pelbagai jenis cabaran, namun aku tidak pernah mengalah, biarpun dilayan seperti sampah. Aku terus berusaha dan berusaha. Aku seolah tidak kena erti penat lelah. Macam-macam kerja aku ambil untuk menyara hidup kami seharian. Upah yang aku ambil setiap kali habis kerja akan aku simpan untuk dibuat belanja. Ketika aku pulang dari kerja, aku terus pulang ke rumah. Dan aku terperasan ada surat di celah pintu rumah aku. Dan aku membukanya. Surat itu dari hospital yang memberitahu kos pembedahan kaki ayah aku berjumlah RM5,000 yang perlu dibayar secepat mungkin. Ya Allah, kamu memberikanlah usaha kepada ringgit. Wah. Amin. Kali ini, aku nak kerja lebih keras lagi untuk menampung kos pembedahan ayah aku. Selang beberapa jam, Yusuf datang ke rumah aku. Assalamualaikum. Syak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syak. Assalamualaikum. Syak. Betul ke ni rumah dia ni? Betul, Dik. Adik cari siapa, Adik?
Waalaikumsalam bang. Syakru ada kat rumah ke? Pagi tadi Syakru dah pergi kerja lah pagi tadi. Oh, macam tu. Sekarang ni dia duduk dengan siapa? Oh, sekarang ni dia duduk dengan ayah dia. Tapi ayah dia sakit kat hospital. Tapi abang dengar semalam dia dapat bil daripada hospital dalam RM5,000 jugalah. Sebab tu dia pergi kerja. Banyak tu. Okey, terima kasih bagi tu. Okey, sama-sama eh. Okey. Surat apa ni? Ya Allah. Siapa yang baik hati sangat bayang ni? Banyak kot. Syak. Aku yang bayang. Aku tak tahu macam mana nak balas jasa baik kawan aku. Aku bersyukur kerana ada hamba Allah yang sanggup tolong keluarga aku. Alhamdulillah.